Ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok kembali terjadi pasca penangkapan kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna pada 17 Juni 2016. Pemerintah Tiongkok memprotes pemerintah Indonesia atas penangkapan dan penembakan terhadap kapal nelayan Tiongkok saat berada di perairan Natuna. Padahal wilayah perairan Natuna secara hukum laut internasional berada pada zona ekonomi eksklusif dan jelas berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Lalu mengapa kapal nelayan Tiongkok kerap mengambil hasil laut di perairan Indonesia, termasuk Natuna ini? Dan mengapa pula pemerintah Tiongkok mengakui kedaulatan Indonesia di Natuna tetapi selalu bersikap ambigu ketika berbicara mengenai perairannya? Dan pemirsa, untuk membahas hal ini telah hadir di studio pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana dan anggota Komisi 1 DPR Hanafi Rais. Namun ini ada yang menarik sebetulnya, Prof. Hikmahanto dan juga Mas Hanafi. Ini saya dengar Presiden Jokowi sampai mau ke Natuna. Ini nampaknya agak serius. Oh, yeah. Oke. Okay. Yeah. Nah, gimana anggota DPR melihat hal ini, Mas Hanafi? Bagus. Yang kita butuhkan selama ini sebenarnya adalah pesan politik yang tegas kepada Tiongkok. Iya. Yeah. Oleh negara dan oleh pemerintah bahwa kita ini harus punya kejelasan mengenai batas maritim dengan Cina. Ya. Kalau mau presiden ke sana, walaupun ini sebagai sebuah gesture politik, ya, sebuah manuver simbolik begitu, tapi tentu kita tidak ingin presidennya berhenti ke sana secara simbolik. Okay. Okay. Harus teruskan dengan perundingan yang tegas dengan Cina. Ini kan terjadi bukan hanya sekali. Iya. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan aksi-aksi yang simbolik ini aja rasanya gitu ya. Kalau kita melihat kan kemarin sudah 3 kali udah ada yang ditangkap, ini berulang kembali, bahkan mereka sampai kemarin itu menganggap bahwa perairan Natuna adalah perairan tradisional mereka untuk mencari ikan. Apa yang harusnya dilakukan menurut Anda? Yang dilakukan oleh Cina mengenai wilayah perikanan tradisional itu baseless, tidak ada basis legalnya, tidak ada basis hukum internasionalnya, hanya klaim-klaim historis saja. Okay. Kalau semua negara mendasarkan pada klaim historis, dunia ini udah bubar dari dulu, gitu. Ya, sehingga kekuasaan Mongolia itu sampai ke kita juga Sriwijaya, Majapahit ya, mana-mana gitu. Okay. Nah, sehingga yang harus kita jadikan dasar adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS itu, sebagai hukum internasional kelautan kita, internasional, dan toh diikuti dengan undang-undang yang semua sudah kita miliki tentang itu. Nah, jadi kalau presiden ke sana, walaupun sudah agak terlambat karena sudah 3 kali terjadi tiap 2 bulan. Iya kan, di perairan Natuna itu 2 bulan. Ya, pertama dulu ditabrakkan, kemudian lari, sekarang terakhir satu minggu yang lalu itu. Nah, boleh memberi pesan simbolik, tetapi jangan berhenti di situ. Kita minta ada sebuah manuver diplomatik, langkah diplomatik yang lebih tegas. Dan itu yang belum pernah dilakukan. Dan pemerintah harus satu suara. Nah, kita tidak ingin Kementerian Luar Negeri misalnya sudah berdialog atau berdiskusi dengan katakanlah Kementerian Luar Negeri Cina, mau berunding misalnya, tetapi masih ditahan-tahan, digeret-geret nih. Apakah selama ini itu yang terjadi? Karena ada, sudah jelas. Yang Menlunya bicaranya pengen berunding begitu, tapi Menteri atau Menko yang lain mengatakan jangan dulu, kita harus baik-baik dengan Cina gitu. Ya, jadi ada sebuah ambiguitas internal pemerintahan kita. Kalau ini yang terjadi terus-menerus, gimana mau diplomasi dengan atau negosiasi dengan Cina gitu. Jadi harus selesaikan dulu satu suara, dan saya kira presiden yang sudah harus mengambil alih persoalan ini, bentuk kemudian berbagi peran. Iya, bentuk ketidak satu suara itu kan bentuk ketidaktegasan sebetulnya kan, itu dia. Karena kita nggak punya satu keyakinan yang sama untuk bertindak seperti apa. Nah, ini Prof, menarik sebetulnya kalau kita menyimak pernyataannya dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mengatakan bahwa Indonesia itu telah melanggar hukum internasional dengan menggunakan kekuatan militer misalkan dalam apa yang terjadi di Natuna itu. Nah, itu sebetulnya gimana, Prof? Oke, pertama ya yang harus saya jelaskan dulu adalah perbedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat. Oke. Sovereignty dan sovereign right. Tadi di depan dikatakan yang dilanggar adalah kedaulatan Indonesia di Natuna. Sebenarnya enggak. Kalau masalah kedaulatan tidak ada masalah. Cina mengakui bahwa Natuna, kepulauan perairan di sekitar situ yang laut teritorial, merupakan kedaulatan Indonesia. Yang jadi masalah adalah di laut lepas yang tidak ada yurisdiksi negara di situ, tetapi sumber daya alamnya, baik itu dari kolom air, ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, maupun yang berada di bawah landas kontinen, itu menjadi hak kita. Nah, di sini yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif,
dan kemudian juga landas kontinen. Nah, kalau kita bicara soal landas kontinen sama zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini sebetulnya sudah hukum internasional yang harusnya diakui oleh semua negara atau ya, jadi, atau kita menentukan sendiri saja tanpa harus ada apa namanya perjanjian ya, atau apapun dengan negara tetangga misalnya. Sebenarnya gini, prinsipnya Indonesia mengatakan bahwa kita menentukan sendiri karena okay, di depan kita itu tidak ada negara yang katakanlah zona ekonomi eksklusifnya atau laut teritorialnya bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif kita Indonesia. Okay. Kalau ada, kita harus berunding. Okay. Nah, tapi karena ini tidak ada, kita tidak perlu berunding. Hmm. Nah, tapi kan kemudian pemerintah Cina dengan tadi Mas Hanafi sudah yeah, sampaikan alasan hmm, historis mengatakan hmm, bahwa oh enggak, ini kita punya nih 9 garis putus. Nah, yang itu secara historis. Itu. Nah, secara historis karena apa? Menurut mereka bahwa di wilayah ini 9 dash line ini sangat luas sekali. Yeah. Ya kan? Masuk juga Filipina, masuk juga Malaysia bersinggungan. Yeah. Lalu termasuk juga di Indonesia. Nah, mereka mengatakan bahwa dari dulu katanya nelayan kami yeah, selalu mengambil ikan di sana, yeah, begitu. Jadi ini 9 dash line. Nah, pada waktu Menteri Luar Negeri dijabat oleh Pak Ali Alatas, Pak Ali Alatas pernah menanyakan secara resmi kepada pemerintah Cina, hmm, apa yang Anda maksudkan dengan 9 dash line ini? Hmm. Ya. Waktu itu pemerintah Cina tidak menjawab. Secara lisan dijawab pokoknya enggak ada masalah. Oke. Okay. Kita mengakui kedaulatan. Nah, ini pintarnya okay, pemerintah Cina, hmm, kedaulatan Indonesia di Natuna maupun di laut teritorialnya. Tapi kan yang jadi masalah bukan kedaulatan, di hak berdaulat di zona hmm, ekonomi eksklusif. Hmm. Nah, inilah yang kemudian sekarang ini bermasalah. Karena apa? Okay. Cina sekarang ini sangat agresif dan asertif. Hmm. Mereka mendorong para nelayannya hmm, masuk. Oh, itu memang di apa namanya didorong oleh pemerintahnya sendiri untuk melakukan hal ya, itu. Iya, buktinya Coast Guard Cina ya, akan membayang-bayangi terus Kamal mereka terus, ini. Loh, itu bukankah akan jadi sangat apa namanya? Itu kan tindakan yang sangat agresif. Jadi, sebetulnya. Jadi ini kan dalam ketentuan internasional, siapa yang mengokupasi secara efektif, dia akan menjadi yang pemiliknya. Oke. Okay. Nah, dalam konteks seperti itu, pemerintah Cina ingin mengatakan kalau saya cuma klaim di peta saja kan nggak ada artinya. Oke. Okay. Oleh karena itu kita harus masuk ke sana. Nah, masuknya gimana caranya? Apakah pemerintah? Nggak mungkin pemerintah nanti berhadapan-hadapan dengan misalnya kekuatan militer Indonesia. Ya. Tapi yang didorong adalah nelayan-nelayannya. Kemarin itu yang insiden bulan Mei. Ya. Itu di nahkoda kapalnya itu ada peta dan peta itu menunjukkan bahwa mereka bisa apa namanya menangkap ikan di wilayah yang sebenarnya kita bilang bahwa itu wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Iya, kalau itu yang menjadi landasannya ini kan boleh nggak kalau saya katakan ini apa ya upaya mengkolonisasi gaya baru sebetulnya. Ya, ini yang banyak negara-negara memasalahkan. Jadi misalnya gini. UNCLOS itu tidak menceritakan tentang ada garis yang di tengah laut dibuatnya. Okay. Ini kan aneh. Okay. Walaupun itu katanya sejarah. Tidak pernah dikenal sebelum-sebelumnya dalam konteks hukum internasional. Okay. Makanya sekarang, kan sekarang ada arbitrase Filipina ke PCA, Permanent Court of Arbitration. Salah satu yang dimintakan ke arbiter itu adalah mohon agar dinyatakan 9 dash line itu tidak sah menurut ketentuan UNCLOS. Oke, dan itu menarik sebetulnya terkait apa yang di arbitrase itu. Ini dari informasi yang saya punya, Tiongkok menyatakan secara tegas tidak akan mematuhi putusan arbitrase itu. Ya, mereka sudah nggak pernah ikut, sekarang juga sudah kemarin duta besar Cina di Indonesia membuat sebuah artikel yang mengatakan, ini pernyataan resmi dari pemerintahnya tentunya, bahwa Tiongkok, walaupun sekarang masih belum ada putusan, sudah tidak akan mengakui putusan tersebut. Sebelum kita lanjutkan nih, Mas Hanafi, ada satu pernyataan. Kita dengarkan bersama pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ya, jadi intinya adalah apa yang terjadi dalam 3 kali berturut-turut itu, kita menunjukkan satu konsistensi, sikap, bahwa kita melakukan penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan apabila nanti terulang lagi, maka sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia. Karena ini adalah
sikap yang kita lakukan di zona ekonomi eksklusif kita dan sesuai dengan hukum internasional. Ya, yang menjadi concern Komisi 1 itu adalah bahwa insiden di perairan itu kan terjadi. Oke, ya itu tadi pernyataan Retno Marsudi sama Mas Tantowi. Mas Hanafi, singkat sebelum kita break. Konsistensi sikap itu pernyataan Retno Marsudi. Ternyata konsistensi sikap itu tidak membuat nelayan-nelayan Tiongkok yang menurut Prof. Hikmahanto tadi disupport sama pemerintahnya untuk maju, untuk berhenti melakukan kegiatannya di Natuna. Yeah. Apa yang harus dilakukan? Itu artinya berarti Cina ini tidak terlalu menganggap Indonesia ini serius. Okay. Ya. Cina berarti menganggap atau bisa dikatakan merendahkan Indonesia dengan posisi kita yang selama ini sudah punya ZTE yang jelas atas dasar UNCLOS, ya. Dan kita selama ini juga mengatakan sebagai negara yang non-claimant state gitu. Tetapi kalau begini terus cara Cina memperlakukan Indonesia, saya kira Indonesia juga harus mulai merubah strateginya gitu. Okay. Strategi seperti tanggal apa ya? 19 Juni kemarin itu Menlu Cina, jubirnya secara langsung resmi, itu sudah mengatakan dalam web resmi mereka itu bahwa Cina punya overlapping maritime rights dengan Indonesia. Oke. Nah, itu artinya kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa we have no problem with China gitu. Dan sikap yang sama tidak bisa lagi dipakai. Harus ada sikap yang lain sebetulnya. Itu dia yang harus kita tentukan. Strategi baru itu adalah bagaimana ketika China sudah betul-betul declare mereka punya masalah wilayah maritim dengan kita, ya. Yang tentu ini pasti sekitar dari Nine Dash Line itu, maka kita pun juga harus punya sikap yang tegas bahwa kita ini dasarnya lebih jelas. Amas. Ada UNCLOS, ya, kita sudah punya ZEE yang itu juga pernah kita selesaikan masalah dengan Vietnam. Oke, Mas Hanafi, kita jeda sebentar. Ya. Prof, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2014 hingga 2016 telah menangkap kapal ikan asing yang mengambil hasil laut di wilayah hukum Indonesia, termasuk yang baru ditangkap 17 Juni lalu. Dari penangkapan itu ada yang sudah ditenggelamkan, juga masih ditahan karena masih dalam proses peradilan. Berikut rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan kronologis penangkapan kapal ikan Tiongkok di perairan Natuna pada 17 Juni 2016 serta total jumlah kapal ikan asing yang telah ditindak aparat karena keberadaannya yang ilegal di wilayah hukum Indonesia. Silakan, Dodi. Ya, terima kasih Rudi dan pemirsa. Langsung saja kita simak dulu. Yang pertama adalah kronologinya penangkapan kapal Tiongkok di Natuna pada 17 Juni kemarin selama 2 hari. Ya, ini dia, kita mulai dari 17 Juni 2016 hari Jumat lalu. Ini adalah versi Pangarmabar Laksamana Muda TNI A Taufik R. Begitu pada pukul 8 pagi waktu setempat KRI IBL 383 Imam Bonjol menangkap ada 12 kontak kapal ikan asing bergerak. Selanjutnya KRI Imam Bonjol melakukan pengejaran terhadap 12 kapal, namun 11 kapal berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada pukul 9.30 KRI Imam Bonjol menurunkan tim visit board search seizure untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal Hantan Chow 19038 berbendera Tiongkok yang sedang menebar jala. 7 awak kapal berkewarganegaraan Tiongkok berhasil diamankan. Selanjutnya pada pukul 11 KRI Imam Bonjol merapat ke kapal Hantan Chow untuk melaksanakan pengawalan dan 11.45 kapal Coast Guard Tiongkok 3303 kemudian melaksanakan komunikasi lewat radio untuk meminta Hantan Chow dilepaskan. Selanjutnya pada pukul 12.55 KRI Imam Bonjol menggandeng kapal Hantan Chow menuju pangkalan Al Ranai di Natuna. Kapal Coast Guard Tiongkok pun akhirnya menjauh.
Dan pada pukul 22.46, sebuah kapal Coast Guard Tiongkok kembali mendekati konvoi sambil melakukan tindakan provokasi. Mereka meminta KRI Membonjol melepaskan kapal yang ditahan. Dan ya, ini keesokan harinya, sudah Sabtu 18 Juni 2016 pukul 1.35, kapal Coast Guard Tiongkok tersebut masih membayangi KRI Membonjol tanpa melakukan tindakan berarti. Dan kemudian pada pukul 5, kapal Coast Guard Tiongkok kembali meminta kapal ikan Tiongkok dilepaskan, namun tidak direspon oleh KRI Membonjol. Akhirnya kapal Coast Guard menjauh dari konvoi. Dan pada pukul 18.20, KRI Membonjol dan kapal Hantoncow bergerak menuju Sabang Mawang, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang terakhir, pada saat ini kapal Hantoncow sedang ditahan di Sabang Mawang. Proses investigasi sedang dilakukan atas dugaan pencurian ikan. 7 ABK dalam kondisi sehat. Nah, kami punya informasi grafis lainnya terkait apa saja, berapa atau data penangkapan kapal yang sudah dilakukan tahun ini, yaitu sejak 1 Januari 2016 versi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling banyak kapal yang ditangkap berasal dari Vietnam, yaitu 49 kapal. Kemudian kapal dari Malaysia sebanyak 4 kapal. Kemudian dari Tiongkok ada 3 kapal, dan dari Singapura ada 1 kapal. Total ada 57 kapal yang sudah ditangkap hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan saja. Kemudian ada sejak 1 Januari 2016 juga sudah ada 16 kapal yang dinyatakan terbukti melakukan tindak kriminal. Tidak hanya ditangkap saja, tapi kemudian ada juga kapal yang sudah ditenggelamkan. Ini data sejak 2014, kita akan lihat. Ya. Ya, kita lihat bisa memang kapal yang, ya ini dia, kapal yang telah ditenggelamkan sejak 2014, begitu, asal negaranya Vietnam juga paling banyak. Kalau tadi yang paling banyak ditangkap adalah dari Vietnam, kapal yang paling banyak ditenggelamkan juga dari Vietnam, 50 kapal. Selanjutnya dari Filipina ada 43 kapal, kemudian dari Thailand 21 kapal, dari Malaysia ada 20 kapal. Selanjutnya dari Papua Nugini ada 2 kapal, dari Tiongkok 1 kapal, dan berbendera Indonesia ada 14 kapal. Jadi total ada 151 kapal yang telah ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2014. Ya, itu tadi Rudy dan juga pemirsa informasi grafis yang kami miliki terkait dengan pencurian di Laut Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Ahmad Murodi, dan dialog kita lanjutkan kembali. Namun sebelumnya nanti kita punya satu soundbite juga yang akan kita tampilkan. Saya ke Prof Hikmanto. Prof, ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Tiongkok tadi ya. Nah, ini kalau menurut catatan katanya 3 kali dalam waktu yang dekat sebetulnya. Tapi sebetulnya ini dulu pernah dilakukan nggak sih sama mereka? Sudah pernah mereka lakukan. Pernah ada catatan itu? Saya mendengar dari penuturan dari mantan Kasal ya, Pak Ahmad Setio, ketika beliau menjadi Panglima Armada Barat, itu sudah beberapa kali. Dan sebetulnya tempatnya di situ-situ juga. Tempatnya di situ-situ di juga. Ini karena memang ada nine dash line itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu wilayah mereka. Okay. Sehingga para nelayan didorong untuk ada di sana, dan mereka akan mendapat perlindungan dari Coast Guard-nya, begitu. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, misalkan ada arbitrase antara Tiongkok dan Filipina, dan hasilnya sebentar lagi akan keluar. Tapi pernyataan dari Tiongkok itu sudah sangat jelas bahwa mereka tidak akan mengakui putusan arbitrase itu, apapun putusannya. Langkah apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Artinya kayak gini, kalau pernyataan Menlu misalkan, ini adalah bentuk konsistensi sikap, ada militer kita di sana yang ngejagain, itu tidak membuat mereka menyerah. Kalau kita mau mulai dengan arbitrase, nampaknya pernyataan yang sama juga akan muncul, apa yang harus dilakukan. Dan sebelum itu mungkin, apa kira-kira yang mungkin akan terjadi? Ya, jadi gini, putusan ini sebenarnya diinisiasi oleh Filipina. Sebenarnya di dalam konteks Laut Tiongkok Selatan ada 3 masalah besar. Masalah pertama adalah mengenai sengketa klaim kepulauan dan bebatuan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya features. Nah, Indonesia tidak menjadi klaiman kalau di situ. Okay. Tapi Malaysia, Malaysia, Filipina, Vietnam ada di situ. Artinya mereka Tiongkok sebetulnya bersengketa dengan banyak negara. Banyak negara di situ, betul, betul. Okay. Lalu yang kedua ada masalah pelayaran damai, freedom of navigation di wilayah tersebut. Nah, di sini negara seperti Amerika Serikat, Jepang,
bahkan Korea Selatan punya kepentingan di situ. Karena dengan dominasi dari China, dikhawatirkan freedom of navigation itu tidak dijamin lagi. Gitu. Okay. Nah, baru yang ketiga itu adalah mengenai masalah yang ditimbulkan dengan nine dash line. Jadi ini masalah delimitasi antara beberapa negara, termasuk di sini Indonesia. Oke, okay, ini soal kalau kita kan nine dash line-nya ini. Jadi yang terpengaruh dengan nine dash line ini siapa aja sebetulnya selain Indonesia? Ada juga Filipina, okay. Vietnam, Malaysia, gitu ya. Dan ini yang kemudian oleh Filipina diajukan ke peradilan arbitrase. Oke. Okay. Dan diharapkan bahwa putusannya itu menyatakan bahwa nine dash line ini tidak sah berdasarkan UNCLOS. Okay. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, kekhawatiran saya adalah Cina tentu tidak akan terima kasih, saya akan terima ini, tidak akan seperti itu. Dengan kekuatannya yang ada, pasti mereka akan meninggi eskalasi di Laut Tiongkok Selatan. Dan mereka itu memang akan, potensinya besar sekali. Potensinya besar sekali. Pernyataan-pernyataannya. Betul sekali, potensi itu sangat besar sekali. Maka pemerintah Cina sudah mewanti-wanti ke Filipina dalam artikel Duta Besar Cina di Indonesia bahwa jangan sampai Filipina ini dibiarkan bermain dengan api. Nah, kata-katanya seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat sekutu dari Cina, Kamboja, Perdana Menterinya Hun Sen mengatakan bahwa masalah di Laut Cina Selatan itu bukan masalah hukum, tetapi sudah masalah politik. Jadi ini harus hati-hati. Okay. Nah, itu jadi ini sebenarnya message yang hendak disampaikan oleh pemerintah Cina, apakah lewat dia langsung atau lewat negara lain, untuk mengatakan bahwa negara-negara ya, kamu jangan bermain-main sama saya ini. Ya. Dan ini kan menarik sebetulnya, kita melihat Tiongkok itu tadi dengan Filipina, dengan Malaysia juga. Betul. Dengan sekarang dengan Indonesia, dengan Vietnam, banyak banget negara yang bersengketa. Di situ menurut saya posisi Indonesia sangat penting di mata Cina. Karena diharapkan Indonesia itu akan netral. Netral dalam arti tidak menjadi sekutu, ya. Ya. Nah, ini dengan cara seperti apa? Misalnya saja menghadapi apa yang dilakukan manuver-manuver Indonesia dengan angkatan laut, mereka tidak melakukan tanda kutip ya kan penggunaan kekerasan terhadap angkatan laut kita. Mereka akan di belakang membayang-bayangi walaupun bisa melakukan ya. Walaupun sebenarnya bisa melakukan. Walaupun itu juga dengan Coast Guard ya sebenarnya. Ya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ya. Belum lagi juga mereka tidak memberikan sanksi tanda kutip ekonomi kepada Indonesia. Bisa saja mereka misalnya menyetop pinjamannya misalnya ya, karena kita punya ketergantungan terhadap Cina di situ. Nah, ini yang tidak lakukan karena mereka tahu kalau sekali Indonesia marah, maka netralitas Indonesia akan tidak lagi ada di situ. Ya, tapi kalau mereka berharap Indonesia netral, ini kan sebetulnya yang dilakukan sama mereka nyebelin sebetulnya. Betul, kan? Ini gimana masalahnya? Nah, ini yang kalau menurut saya pemerintah kita bisa bermain di ruang itu. Karena kalau misalnya secara ekonomi yang saya dengar dari pernyataan Pak Luhut mengatakan, ya masalah kedaulatan kita tidak akan kompromi kedaulatan dan hak berdaulat, tapi tolong diingat masalah hubungan baik, masalah ekonomi kan begitu ya. Nah, oke, kalau misalnya katakanlah pemerintah punya sikap seperti itu, kita bermain di masalah politik yang berkaitan dengan kenetralan Indonesia dalam sengketa ini. Okay. Karena kita bisa tekan juga ke pemerintah Cina, kalau kamu ganggu di sini, kita nggak akan netral lagi nih. Oke. Okay. Ya kan, kita akan menjadi musuh Anda juga dengan yang lain-lain negara seperti itu. Oke, okay, Prof, kita jeda sebentar, masalah kita jeda ya, karena kita harus jeda sekarang. Pemirsa jangan kemana-mana.
Wakil Presiden Yusuf Kala menilai tindakan yang diambil TNI Angkatan Laut menindak kapal berbendera Tiongkok di Kepulauan Natuna sudah tepat, sebab TNI Angkatan Laut memang menjalankan tugas menjaga kedaulatan perairan Indonesia dan berhak menangkap kapal asing yang diduga mencuri ikan di wilayah Indonesia. Kita, saya kira itu tembakan peringatan, bukan menembak bagaimana, kan tidak ada orang terluka apa nada kan. Ya, selama kita menjaga daerah perairan kita memang harus menjaganya dengan baik. Ya, nota protes tentu harus dijelaskan, dijawab, dipanggil untuk dijelasin. Kita juga akan memberikan tindakan illegal fishingnya nelayan. Iya, kita kan sudah mengambil tindakannya kan. Kan itu sikap perorangan. Yang diprotes itu pemerintah. Ya, itu tadi pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya langsung ke Mas Hanafi. Mas, kalau kita melihat apa yang terjadi, Tiongkok bersengketa dalam kasus ini ya, sebetulnya Tiongkok bersengketa dengan banyak sekali negara. Dan kemudian Indonesia yang menurut Prof tadi diharapkan untuk netral, tapi juga dibikin sebel juga sebetulnya kan. Ini kalau saya orang awam menilai ini sebetulnya bentuk arogansi sebetulnya. Ya, Cina ini sadar betul dia adalah salah satu dari 5 negara Dewan Keamanan tetap. Ya, punya hak veto di sana. Punya hak veto. Ya, kemudian dia bisa mengatakan dari sekarang ketika putusan arbitrase belum keluar, apapun juga tidak akan dituruti. Oke. Karena beberapa hal Amerika juga dalam kasus-kasus yang mirip atau yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Jadi kelakuan negara permainan Five itu ya mirip-mirip lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, tetapi kalau China ini terus-menerus mempunyai sikap dan pandangan dan manuver terhadap kita seperti itu, tentu ini tidak bisa kita biarkan. Ya. Yang dikatakan Prof tadi, saya setuju. Ya. Kalau memang China ini betul-betul tidak bisa diajak secara berunding baik-baik, tentu kemudian pasti suatu saat ya, Indonesia ini akan punya sikap untuk tidak lagi netral. Dan sebenarnya itu merugikan China juga gitu. Nah, kalau katakanlah kita ini meninggalkan netralitas kita sekarang ini ya, dengan mengatakan kita tidak lagi menjadi non-claimant state, maka sebenarnya posisi ini bisa kita manfaatkan untuk lebih asertif, lebih aktif menggalang memimpin kekuatan di ASEAN ini untuk menghadapi China gitu. Karena kepentingan stabilitas itu bukannya eskalasinya menjadi lebih tense lagi gitu, ya, lebih tapi tegang lagi nantinya. Tidak apa-apa, kan ketegangan diplomatik, bukan ketegangan militer. Gitu ya. Ketegangan diplomatik saya kira sekarang itu salah satu jalan damai juga. Selama kemudian kita akan mau berkumpul dan duduk di meja untuk berunding ya. Nah, jadi itu salah satu opsi sebenarnya untuk bisa kita berhadapan. Karena begini Mas, suatu saat kalau Cina ini sudah selesai membangun pangkalan atau mungkin membuat reklamasi begitu, kemudian menjadi pulau dihuni dan seterusnya, dan apapun kata arbitrase atau putusan internasional itu dia tidak mau menuruti, maka ketika itu sudah resmi milik Cina dan diukur kembali, maka itu pasti akan berurusan dengan JDE kita. Gitu. Dan apalagi, kalau sudah seperti ini, pasti kita bagian dari claimant state. Apalagi gitu. Indonesia itu pernah dikunjungi juga sama apa namanya pengembara-pengembara Cina, jadi dia. ini ada satu penelpon, kita angkat dulu, Pak Rudi dari Klender. Selamat pagi, selamat sore, Pak Rudi. Selamat malam, Mas. Selamat malam, ya. Ya, jadi begini Mas, kalau masalah Cina ini kayaknya memang sudah sering terjadi. Klaim-klaim kayak begini memang sudah sering terjadi. Dan sangat bagus itu TNI AL. TNI AL kita ini dia kasih shock traffic ya. Apa-apaan itu peskat Cina itu bisa masuk sampai ke perairan kita. Ini sudah tidak ada lagi mau diplomasi-diplomasi pakai otak-otak yang sangat pintar. Ini sudah harus pakai senjata. Ya, jadi begitu peskat masuk langsung tembak lambungnya. Nah, itu kan sistem strategi begitu. Nah, kalau tidak kayak begitu Mas, nanti lama-lama Natuna diambil semua, sebelahnya diambil, sebelahnya diambil, dan kita kita ini tinggal nama. Ya, nanti lama-lama tinggal cerita. Dulu Natuna itu bekas punya Indonesia ya. Nah, di situ banyak minyak loh, banyak gas loh. Nah, mudah-mudahan aja ini didengar Pak Presiden Jokowi yang mau mandat ke sana. Pak Rudi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Ini menarik ya, pernyataan warga ya itu seperti yang saya bilang, saya juga orang awam bilang ini nyebelin sebetulnya. Nah, ini gimana Bro? Tapi kalau menurut saya jangan menggunakan kekerasan. Jangan ya. Menggunakan itu. Kalau kemarin itu ada, mungkin itu naik ke atas gitu ya. Memang ada klaim dari pemerintah Cina bahwa ada yang luka. Ada yang luka, tapi kan kita tidak tahu lukanya ini apakah karena tembakan
Atau mungkin burungnya setelah ke atas kan ke bawah tuh. Kita nggak tahu seperti apa dan apakah benar ada itu. Jadi ini perlu diverifikasi. Tentu kalau yang dari Angkatan Laut, juru bicara sudah mengatakan bahwa pada manuver itu tidak ada yang terluka. Karena peringat, tapi tembakan peringatan. Kalau peringatan, ya peringatan dalam arti supaya mendapatkan atensi dari nelayan-nelayan ini. Karena kapal-kapal mereka ini juga kapal-kapal cepat yang dia bisa melakukan zigzag dan lari cepat begitu ya. Okay. Nah, tapi begini, kalau menurut saya yang penting sekarang oleh pemerintah itu jangan cuma sekedar protes gitu ya, atau mengatakan bahwa kita tidak mengakui nine dash line gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah pelaku usaha kita, nelayan-nelayan kita, mengambil manfaatnya di Natuna sana. Ya kan, kalau misalnya tidak, kan pemerintah Cina akan mengatakan, ya Anda membiarkan cuma menjaga-jaga aja. Nah, jadi itu yang harus didorong, memberikan insentif kepada nelayan kita, pelaku usaha kita untuk masuk sana. Mungkin nelayan kita memang nggak punya kemampuan untuk sampai ke sana, mungkin kapal-kapalnya juga tidak. Tapi kan ada pelaku-pelaku usaha, baik dari dalam negeri, dari luar negeri. Tapi dengan catatan mereka dapat izin dari pemerintah Indonesia. Ini menambah ya Mas, karena Malaysia saja yang paling dekat dengan Natuna itu punya Langkawi. Itu daerah wisata yang paling termasuk yang bagus tuh. Nah, kenapa selain nelayan tidak juga ini jadi opsi gitu. Nah, sehingga hunian tuh bagus dan segala macam lah gitu. Nah, itu tadi kalau saya tidak salah tadi sempat dikatakan bahwa ketika ada sebuah negara mengokupasi daerah itu bisa dinyatakan bahwa daerah itu adalah miliknya. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan sebetulnya sama Indonesia. Yang Indonesia juga. Sekarang ini saya nggak tahu apakah nelayan-nelayan kita sampai di sana. Nah, sekarang ini memang pemerintah sudah memberikan konsesi untuk gas di perairan Natuna ini di bawah landas kontinen. Cuman yang jadi masalah adalah mereka yang dapat konsesi ini masih belum mau melakukan eksploitasi. Karena terlalu mahal kalau misalnya harus masang pipa terus ke ini. Jadi ini harus pemerintah memasangkan pipa mereka. Nah, nanti bisa terhubung ada beberapa, katakanlah mungkin akan ada pos dari pemerintah, tapi demi kedaulatan dan hak berdaulat itu harus dilakukan menurut saya. Oke, Mas Hanafi. Ya, jadi tadi ada satu opsi yang disampaikan oleh Mas Hanafi kan, sebetulnya ada opsi lain sebetulnya yang bisa kita lakukan selain mungkin yang dicontohkan oleh Prof. Mahanto. Saya bersama sependapat, opsi perang itu bukan opsi terakhir, artinya bukan. Jangan pernah kita ini berpikir untuk perang. Walaupun mungkin konstitusi kita mengatur tapi saya kira ini enggak lah gitu ya. Kita optimalkan jalur-jalur damai. Kalau dari sisi domestik tadi nelayan kita, walaupun sebenarnya nelayan-nelayan Tiongkok itu mungkin ya tentara juga itu bukan warga sipil juga saya kira ya. Kita bisa menaikkan nelayan di sana, kemudian jadi daerah wisata, industri gas minyaknya juga kemudian dioptimalkan begitu. Sehingga memang Cina akan semakin melihat kita ini punya usaha yang konkret bahwa kita ini betul-betul mengoptimalkan ZTE kita itu. Selain kedaulatan juga ada hak berdaulat tadi itu. Nah, yang di satu sisi kita harus terbuka untuk berbicara dengan pihak Tiongkok bahwa selesaikan klaim mereka itu atas nine dash line itu jangan ambigu terus. Sejak tahun 90-an kan mereka memilih opsi ambiguitas strategis atau boleh nggak misalkan kita menyatakan kayak gini, sekarang memang kita masih non-claimer gitu, tapi ada bentuk ancaman, mungkin bukan ancaman secara eksplisit bahwa kita Indonesia akan berpihak kepada negara-negara yang bersengketa dengan Tiongkok jika Tiongkok terus melakukan hal ini, bisa nggak mungkin dilakukan seperti yang itu? Masalah itu adalah karena kita tidak mengakui nine dash line ini. Tahun kemarin Presiden ketika berkunjung ke Jepang, beliau sudah menyampaikan di media lokal bahwa pemerintah Cina tidak mempunyai landasan hak atas klaim menurut hukum internasional nine dash line ini. Dan sudah dibilang kayak begitu. Dan sekarang ini kan konsisten kita bilang bahwa pokoknya nggak ada itu nine dash line. Kita nggak pernah. Dan sebaiknya memang pemerintah dalam membuat peta tidak membuat gambar nine dash line itu, karena itu sama aja sama dengan mengakui kan begitu. Jadi selama ini kita tidak akan mengakui. Tapi di sisi lain, Cina juga nggak akan mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia begitu karena kan? Karena masuk nine dash line mereka. Jadi ini memang perundingannya mungkin tidak dalam konteks perundingan wilayah perbatasan ya, tapi isu lain bagaimana misalnya menurunkan eskalasi ketegangan di sana ya, bagaimana supaya tidak terjadi provokasi-provokasi sehingga otoritas kita, kapal-kapal otoritas kita ini selalu ada di sana. Dan jangan lupa protes diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri harus terus dilakukan. Kenapa? Jangan sampai
kita lengah, lalu pemerintah Cina bilang, nah kan berarti Anda sudah menerima 9 days lain ini. Nah itu yang kita tidak mau juga. Prof, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Mas Arabi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, Mas. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 bersama Ahmad Muradi. Ahmad, apa saja yang akan menjadi Prime Time Connect 360? Connect 360 kali ini, Dodi. Ya, Rudy dan juga pemirsa Connect 360 hari ini akan menyajikan informasi mengenai trending topic di Twitter. Ribuan pengguna Twitter turut merayakan usia ke-489 tahun Kota Jakarta. Selengkapnya di paruh ketiga Connect 360. Baik. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Andana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.